Pak Yonatan, ini bukan basa-basi Pak, tapi memang dari awal kita sudah ikut mendoakan Pak, supaya anak kita David, anak Bapak David itu semakin hari semakin membaik ya Pak ya, supaya dia inilah apa yang dulu kembali ke semula lah Pak. Saya tahu Bapaknya Sen beberapa kali ke rumah sakit juga menyampaikan itu, mendoakan, tapi Sen juga yang manas-manasin Dendi buat mukulin David kan. Ya, ini dia juga yang bikin ambil video juga kan? Siap. Iya kan? Jadi gini. Jadi saya nggak paham, minta maaf apa? Ya, gini Pak, Pak Yonatan. Saya tadi setuju dengan Bapak bilang bahwa Bapak mengawal sidang ini supaya tidak ada yang menjengkelkan logika kan? Ya, jadi saya ikutin itu Pak. Karena ya, kita juga tim kuasa hukum juga mengawal itu Pak. Iya. Ya, jadi itu saya apresiasi. Ya, jadi saya, kami di sini memang mewakili Sien itu bukan berarti apa namanya menafikan apa yang sudah terjadi ya Pak. Jadi kita hanya mencoba menggali fakta-fakta, terutama peran kepada Sien Pak. Jadi mohon izin tadi itu bukan basa-basi, tapi kalau nanti pertanyaan saya. Kalau perannya di minutasi ya, sudah jelas ya, terlibat. Ya, gini, saudara penasihat hukum, langsung aja bertanya. Ya, ya. Gini, langsung, sebentar. Saksi, penasihat hukum. Ayonatan, iya Pak. Langsung saja. Siap. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.